bukan Trofeo, tapi Piala Gubernur Jawa Timur yang akan jadi ajang pemanasan Persija Jakarta menghadapi musim 2020. Piala Gubernur Jatim sendiri merupakan turnamen pramusim yang diperuntukkan bagi tim Liga 1 yang berasal dari Jawa Timur dengan mengundang tim lain untuk menyemarakan turnamen ini. Adapun pada tahun 2020, tim undangan dalam kompetisi ini yakni Persija Jakarta, Bayangkara FC, dan klub asal Malaysia yakni Sabah FA yang saat ini diasuh oleh legenda sepak bola Indonesia yakni Kurniawan Dwi Yulianto. Persija sendiri tergabung di grup B bersama Arema, Persela, dan Sabah FA. Semua pertandingan akan live di MNC TV.